Nah, kita ketemu lagi sama Pak Tarno 7136 dengan Mas Antoko. Dan ini uniknya hari ini Pak Tarno dikawal adik tercinta. Ini bareng tadi adik tercinta yang pernah dulu kita vlog ya. 7199 juga pernah dibawa Mas Irfan iki. Sebelum dicekel Pak Tarno malah Mas Irfan di sini ya. Ben jejer lho. Ben lu mabuk putih deh. Mas Irfan biyen sempat nyekel 7512 terus pindah mira angkatan sore jam blangkon ya? Jam blangkon. Ah, jam blangkon kuwi 4.40 ya. Oke ini terus saiki nang putra remaja. Elok tenan. Masuk. Iki bareng kondi, Mas? Jombang. Sampai Jombang. Lah kondi mau? Garasi putra remaja. Oh, wis cedak kene to. Tak kira saka Purwokerto. Pak Tarno ini dialog ya adine seneng banget guys ketemu guys. Apa rata orang bayar iki kene? Bayar iki dulu orang. Masa kan bayar? Bayar. Piro piro? 150 bayar. Ya. Masa? Kudune piro? 100 selawe. Oh ngono. Kok punjul? Selawe ini gak tukur rokok iki mau. Akan dia melo putra kita gratis dong. Oh putra sampai Jombang kan? Oke. Blitar tolong aku. Tolong aku Blitar paling netap. Blitar terakhir paling wetan. Woi, nek mulane aku sok ndelok statusnya anu Pan, statusnya sapa? Hafiz, kadang sok mlaku rono. Kenal ya Hafiz ya? Aso iki. Pak Tarno ora pengen putra remaja. Ya masuk. Hah? Oh. Ini masih menunggu belum berangkat-berangkat. Entah ini apa yang ditunggu. Kemungkinan semoga bisa. Oh iya guys, kalau nonton video yang kemarin itu ya Pak Tarno nggak bisa ketawa kan kita Surabaya Jogja kayak songguyu, mergo sampai Jogja meng 1500, sampai Ngawi 400, sampai Jogja 1500. Dan hari ini tergantikan ya, kemarin yang susah, hari ini baru sampai Jogja sudah di angka 2. Elo, berkat dikawal adik ya Mas ya. Guyu sih Pak? Ya. Asik tenan, udah dapat 2, leker hor. Nanti tinggal kita lihat lagi, bisakah dari Jogja ini nambah banyak. Ini mau tambah ya Pak? Apa? Lumayan lah, nambah papa tuh. 6 ya? Oh 6 ya. Pokoknya loro kok ini 5. Ya oke. Masuk ya. Yang pengen bareng ini cek di kolom deskripsi, udah ada nomor HP bisnya, langsung kontak janjian sama krunya. Boleh banget ya. Stare Purwokerto jam 6, Purbalingga jam 7. Besok dari Surabaya jam 8 pagi. Diapake bendera kleru, tetep nyawiji wong ngencen nele Mas Tori Harjo Pawiro. Nek lunga-lunga numpake bis apa Sugeng Rahayu, aja sing liyane leker. Berangkat guys, Bapak Irfan. Hati-hati, Pan. Ya. Oke, ini pengawalnya ya. Adiknya Pak Tarno. Hati-hati. Pak Tarno on duty, dikawal adik tercinta, pendapatan meningkat ya. Ada peningkatan, ada harapan, ada secercah cerita yang beda tapi lebih oke dari kemarin. Kemarin sampai Ngawi 400, sampai Jogja 1500. Masuk Jogja kemarin 1500 ya. Terus sampai Purwokerto itu tambahnya cuma 300, jadi 1718 lah, anggaplah 18. 1,8 Surabaya Purwokerto via jalur tengah itu kan. Waduh, mesake banget ya Pak Tarno kemarin. Tapi hari ini semuanya berbalik. Baru Purwokerto sampai Jogja sudah di angka 2 juta loh. Berarti semua itu ada masanya, semua itu ada waktunya. Yang penting telaten, alon-alon, waton, kelakon. Hati-hati Pak. Yuk. Udah guys, 76 andalan masyarakat. Walaupun armadanya belum terganti, masih pakai yang lama. Tapi ya, sampai lah Pak Tarno nyekel kuwi nyeneng kes pokoknya. Sambil mlaku-mlaku delok nang buri enek apa sih nang terminal Giwangan saiki? Oh, sumber. Oh, sumbernya loro. Ki nek mulya lagi teko kita. Apa makane? Oh, kayak belok kanan ya lagi teko. Nek lurus ya angkat gondrong lagi resik-resik ini ngeresik terminal karo ngelumpuk botol
7553. Oke, Mulyone baru sampai, siap parkir nang gone shelter ekonomi Purwokerto. Disusul bis Wonosarian kae Pratama Bakmi Jawa. Wuh, lho bocah iki ya Allah. Ya Allah, ora klamben. Waduh, aduh aduh. Jadi kita sambung lagi bersama Julio Pedot Laker Hot. Lakone tim Pedot Julio biasanya melaku Semarangan jare akhir-akhir ini mas. Yo mas yo. Oh jare melaku Semarangan. 07. Ya mas. Gandengnya siapa? Ya itu pak. Lo jare doyo arep pindah ganti sekelan. Yo. Lagi libur. Oke bayi loh. Oh sing melaku si Anu Agus Agus Gatrut. Karena itu siapa Agus? Sincar? Tompel. Oh Tompel. Hah? Tompel? Ya Tompel sebenernya kondek. Eh? Terus Tompel. Oh. Terus gue perai nambah jatah. Ya. Oke. Keren. Nambah jatah melaku Jogja Jupat Gaga. Karo siapa ini? Le? Supir ini? Mas Agung? Eh? Sopirnya siapa? Apa? Iki. Bukun. Oh iya. Iki gawe apa? Pewangi no. Oh pewangi. Ini lur Julio Pedot gawe pewangi. Pancen nek biasane nek bis sing dicekel dek iki lebih wangi dan lebih bersih biasane. Itu sih aku nek weruh sih ngono biasanya lho ya walaupun ini bis lawas sebelah ini kayak Yosani nih berangkat ki Yosani berangkat Yosani 7553 Yosani body legacy eksistensinya luar biasa yang undurnya Pak Mei terlihat dari lekuk tangannya kayaknya Yosani masih terlelap dalam tidur tapi sepi ki penumpangnya ora pati akeh. Terakhir deh aku ngevlog terakhir kayak nganti meh roto bangku. Wah, hop hop hop, Pak Har. Pak Harnowo. Ki urung parkir ya? Oh. Kita saksikan nanti guys karena ini koyoknya belum parkir kayaknya pakai jamnya 15 ini masih lama nanti berangkatnya jam 3 Julio Pedot nanti kita sambung lagi tetap punya wijin yang channel Leo Mas Story leker.